Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Cerita ni boleh hadir panjang sikit. Kalau siapa ada nak minum air, nak buat teh bleh-bleh, tak apalah minum teh bleh-bleh kerana boleh. Kafe Radik kerana deh. Seorang tu nama dia Abdul Karim. Abdul Karim ni dia ada royak cerita seorang sang dia nama Ibrahim, sang rapat dia. Ibrahim ni seorang yang baik, bagus, tetapi seorang yang susah. Susah sangat. Bini dia nama Khalidiyah. Dia ada anak tiga orang perempuan belaka. Dia duduk di negeri Ahwaz. Ahwaz ni satu wilayah duduk di sempadan di antara Iraq dan Iran. Ibrahim ni sangat susah. Anak dia tiga orang perempuan tu kerja belaka, tapi kerja sikit-sikit. Bobo boleh makan. Kadang-kadang kena duduk bertel di kedai roncek. Dah pergi kedai roncek, nak bayar tak ada duit, ambil bertel dulu. Dia duduk di sebuah rumah kecil, sangat kecil rumah tu. Rumah waris-waris dia tinggal, tak ada siapa duduk rumah tu. Dia pergi duduk rumah tu. Satu bilik lah. Duduk dengan isteri, anak tiga orang. Dia ada mutu, mutu habis rung dah lah. Mutu dia tu, nak cari alat tu. Kalau pun nak cari alat, tak jumpa dah. Kena duduk ikat, duduk tapung, duduk teri gitu. Ikat dengan besi rawar ke apa gitu ya. Susahnya dia. Anak dia tiga orang tu jangok belaka. Jangok tamasyat. Bukan tu jangok kering locan tak leh. Dia mungkin nak kering nak gapo tu tak ada duit. Jangok tamasyat. Tetapi tak ada orang sanggup nak buat natu ke, nak besel ke dengan Ibrahim ni. Tak ada siapa sanggup nak besel dengan Ibrahim ni kerana keadaan dia sangat susah. Abdul Karim ada yak cerita ni, dia kata dia ziarah sama Ibrahim ni. 2-3 minggu, 2 minggu, dia mari, dia wari ayah, wari bak, bawa makan ke apa, ha, nanak, kita nak makan, ni, lauk aku nak makan ni. Oh, dia buat, dia tunggu, bukan nak makan sangat, nak buat demo ni boleh makan sedap tak? Ha, lagu tu, Abdul Karim ni agak bagus. Dia pun 2-3 minggu, dia wari sekali, 2-3 minggu, dia wari sekali, 2 minggu, dia wari sekali. Hari tu, 3 bulan, dia sibuk tu, tak ada nak mari, dalam 3 bulan. Lepas dah 3 bulan, dia mari. Dia mari pergi di rumah, kalau Ibrahim duduk tu, tak ada Ibrahim di situ. Pak rumah dia duduk sedia tu. Abdul Karim pun tanya, mana Ibrahim? Lepas tu, orang dia kata, Nuh, dia duduk dalam kebun, dalam benih gandum. Kita ada benih padi dah. Hari yang lagi dia benih gandum. Duduk dia, Nuh. Makanan? Hau, pak kita rasa malah pergi duduk sini. Lekat hotel orang, okay, tak ada bayar apa, susah apa. Warah-warah hemak. Tak sebut duduk di sini. So, tu baik duduk benih-benih. Benih tanah dia lah, orang tua dia hari tu. Dia duduk situ. 2-3 beranak tu susah nak ayat, terlalu susah. Abdul Karim pun hari tu dia beli banyak lah barang makan ke apa tu, pergi cari dia di benar gandum tu. Pergi, assalamualaikum, assalamualaikum, oh, masya Allah. Oh ya, Abdul Karim tu, mana duduk sini, mana rumah? Tak ada di rumah. Duduk ke mana? Dia tamung rupuk kat tepi. Rupuk tu penuh keliling tu, dia duduk tengah tu. Dia duduk tengah rupuk, dia tamung buat sepengah dinding lah dah. Lepas dia duduk tengah tu, dia duduk dalam tu. Berapa tak ada? Berapa tak ada? Lepas tu karyanya, lepas tu, mana rumah ni? Lagu ni dah. Allah, rana kita lalu susah. Oh, tak ada. Tak ada kena buat rana tu. Tak ada. Bukan dia tak kerja, tak kerja. Tapi, panggil orang kena uji je. Jadi, tak ada barang. Nak makan, nak apa tu. Boleh sekadar-sekadar gitu ya. Sehari, pihak panah. Dia pergi cari pokok-pokok kayu duduk nusuk gitu. Mana? Pakat masuk tidur dalam tu. Tempat kau tahajat, ia likung dengan rupuk tinggi. Sebab anak tina, ya kan? Duduk kau tahajat kat dalam tu. Ni link Abdul Karim tengok. Sangkut Allah, nyanyonya dah. Ya tak apa. Waktu kau bagai semua tu. Suruh bini mu ambil bagai waktu kau. Anak-anak mu tu ambil bagai aku waktu tu kau. Pas mungkin aku. Di waktu kau kawin anak bini dia ambil bagai di atas kereta Abdul Karim waktu kau tu. Dia panggil Ibrahim, pergi dengan dia. Dia, yo gila bandar. Ya Abdul Karim ni orang kenal dia ramah. Ramah orang kenal dia. Lepas tu dia ni orang dah pangkat juga lah. Dia pergi jumpa dengan kedai duk jual barang kakak rumah ke apa ke. Royak gitu keadaan ke apa lagu tu lagu tu. Pakat nak pergi belakang. Akhir sekali, hak ni pergi batu, hak ni pergi seming, hak ni pergi berabung, hak ni pergi kakak jamai ke apa semua. Dia pun panggil orang buat rumah. Pergi buat rumah situ. Kau Ibrahim. Buat rumah. Buat dalam masa 3 hari sudah. Dinding, buat apa eh. Buat dalam benaya tu. Luah juga benaya tu. Buat dalam tu. Lepas tu dia pun duduk situ. Terima kasih banyak-banyak lah kepada Abdul Karim tu. Jadi dia pun boleh duduk senang sikit lah. Di mana ada tempat duduk.
Abdul Karim pun duk mari lama-lama sekali mari ziarah ke apa orang makan ni. Jadi rumah dia pun nampak sipen nampak hengau sikit boleh duduk sikit. Tak lama tu Abdul Karim kena tubik pergi hijau di tempat lain. Jauh sikit daripada Ahwaz ni. Dia pergi di Asfahan. Jauh jugalah. Giduk dia ni 3 tahun. 3 tahun dia giduk di Asfahan. Jauh daripada Ahwaz. Tak ada jumpa dak dengan Ibrahim tu. Lepas pada dia hijau 3 tahun, lepas tu dia pun naik pangkat. Lepas dia klik di kampung ni, selalu dia pergi cari Ibrahim. Bila sampai di, dia ingatlah tanah Ibrahim duduk di betul mana-betul mana. Lepas dia ingat rumah dia buat tu. Gi di sampai di Benai Gandung saat ni, duduk cari rumah tu tak jumpa. Tapi duduk wasa sepenuhnya sini dah tempat orang kuat rumah gitu. Tetapi tak ada rumah tu. Ada gapo? Ada rumah yang sangat besar. Rumah besar, rumah bukan serupa rumah orang situ dak. Serupa rumah orang luar nak mai wak. Dengan rumah kemah, dengan besar, dengan ada pagar keliling. Jadi rumah bukan rumah orang biasa dak, serupa dengan rumah. Serupa rumah menteri. Ish. Ya Allah kau ni. Kau Ibrahim jual dah tanah ya. Hak sini ni giduk lain. Dia main gitu. Kau Ibrahim mati dah. Kau dia ada gitu. Nak tanya pia yang kau ni. Tak ada orang nak tanya pia yang gikuk itu. Pergi nak gikuk itu lah. Kenapa orang tina seorang supaya dengan farang gitu. Jangan lah. Lepas tu duduk ambil air, duduk jiru. Pohong keliling rumah tu. Ni pintu pagar ni nampak dalam tu lah. Dia pokok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tu mari. Tina tu mari. Perempuan tu. Boleh buka pintu tu. Abdul Karim tengok perempuan tu. Kejut. Siapa dia tu? Bini Ibrahim. Khalidiyah dulu. Nama Khalidiyah dulu. Hak susah dulu tu. Oh, lah ni jangan apa farang dah. Oh, nyebuh kering tu kering ni dengan lecung dengan apa dah. Jadi jangan lah. Hei, pia ni. Khalidiyah ke? Oh, Khalidiyah ni pia ni. Dukari. Oh, Dukari. Ya kenal sepengadip-adip dah lah. Ya tu. Oh, masuk. Dukari duduk. Hei. Kau Ibrahim mati ya. Belaki lain. Apa eh? Duduk gitu. Duduk. Dok wasuah gitu nganggo dia. Masuk dalam bilik tetamu, Khalidiyah tu akik air gapalah. Lepas tu dia kata, "Mana Ibrahim?" "Hai Ibrahim, tak apa nanti nak telefon." Dia waktu baik telefon. Oh, telefon. Terus. Uish. Telefon dah. Oh, telefon. Oh, telefon sah tu dah. Dia tahun 2007 ada dah lah telefon ni. Nah, tapi jari-jari agak pakai kat tu. Apa mana orang pakai telefon kau ni? Orang mewah lah. Dia pun perang telefon. Oh, bel. Ni, tahu tak pia mari rumah kita ni? Oh. Pia mari. Ni, Abdul Karim. Oh, bel tu. Kalau pergi tunggu start. Lima inat. Dia pun klik mari dengan kereta besar. Kereta Toyota. Toyota Hilux. Besar. Tayar pak lah kau dah. Pak Bitu tu. Oh, Pak Bitu besar. Tak ada jari orang pakai kereta tu. Di situ hari tu. Turun tu pakai jangok lah. Lepas tu bawa bedih buat buru menateh. Mana tu mewah duduk dia. Dia pun dakak dua orang tu tak tahu lah. Kucuk ke apa. Arak biasa kucuk gimari. Lepas tu, okey, bayar makan. Dukarin tu, aku makan tak boleh ni. Gano ni, lagu ni, kok mana mu ni? 3 tahun aku tinggal gano jadi gini ni. Tak apa, makan lu. Lepas aku nak ayak cerita aku. Makan lu. Anu ni, akhir tak leh ni kena oyak dulu. Tak apa, kita makan dulu. Dia makan tengah akhir tu, dia royak. Cerita dia. Ibrahim pun royak. Lepas pada menguat rumah wika aku tu. Doa kau mu sama. Aku dengan isteri ku. Tetapi keadaan aku ni, kau sehari kau teruk. Kau sehari kau berat. Siapa? Aku ni berdoa kau tu, hei. Makna wi keluarga aku ni mati semua. Makna wi tidur satu malam tu, bangun esok tu. Wi tidur malam tu, esok tak bangun dah, pakai mati lalu. Tapi setara tu nak kata susah doa aku ni, yang kata. Ataupun ya Allah, muni wi ubahlah kehidupan aku ni ya Allah. Wi senilah kat aku. Dia berdoa gitu. Tapi kita ni nak berdoa mati tak boleh lah. Ya suk kalau kita berasa kata tak boleh gi lah nak berdoa untuk mati, ya ada cara berdoa dia. Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Allahumma ahyini. Tak ingatlah lafaz doa dia tu. Ya Allah, hiduplah. Bagi aku ni hidup, sekiranya hidup itu baik untuk aku. Bagi aku mati, sekiranya mati itu baik untuk aku. Semata-mata nak doa supaya untuk yang mati tu. Tak berapa molek lah. Dia pun makna suk terik dah. Dia satu malam tu hujan, duk beritik hujan.
Nampak sepengah hujan lebat. Maka mari orang-orang ketuk pintu dia, suruh pergi sipe tanah dia, kebong dia, suruh pergi wak lorong, wak gapa kerana hujan nak turun mari ni, nak cadar supaya air boleh mari masuk ke lorong gapa, boleh diru pahong-pahong dia lah dalam kebong dia tu. Ibrahim pun start mutu dia, lalu dah malam tu pergi. Pergi, wak apa panggil apa? Wak lorong, wak gapa semua sudah tu, sapa cerah pagi esok tu, semua semai subuh sudah, dia pun sipe nak kelik lah. Bila dia nak kelik tu, dia tak kata api, dia kena lakah. Dia kena lakah batas kereta api. Mulai kereta api mari. Dia pun tunggu kereta api lepas dululah. Bila kereta api lepas tu, dia pun lakah batas kereta api. Lekor pergi ke kiri. Kereta api pergi ke kanan dah. Dia pergi ke kiri. Turut batas kereta api tu lah. Pergi sapa di depan tu, nampak ada kuda seekor duk rebah. Kuda semua kuda mapuh dah lah. Tapi pergi tengok duk tengah nyawa lagi. Duk hidup lagi. Perut besar, duk mengandung. Kenapa kaki duk tubik lah. Kaki anak dia duk tubik. Kaki anak kuda tu. Boleh dia susah ke kat mana menatih tu, baik gapa dulu. Kalau orang tu baik pala dulu dah. Tapi menatih tu baik gapa dulu, tahulah. Pala dulu ke kaki dulu? Kaki dulu. Haa, tu baik kaki dulu. Dia pun nampak ibu kuda tu nak mampu. Nampak kaki duk tu baik. Dia pun ikat ke tali, heret. Heret anak kuda saat ni tu. Tu baik anak tu. Bawa tu baik anak tu, kuda tu mampu. Mati kuda tu. Anak ni, gerak. Dia pun ambil muak mutu dia, buat kelik, sipai-sipai, sapu-sapu ke apa tu. Lepas tu, anak-anak dia, anak Ibrahim saat ni, dia kata, ayah, buat kelik gapo ni, ayah. Melatih kau ni, kita kena beri susu dia ni. Kita ni susu nak makan untuk kita, tak ada. Ada sekadar, apa nak beri ke kuda ni pula. Ayah kata, apa nak beri ayah buat rana, nampak kuda depan kita nak mapuh. Kita tak tolong, wasa salah juga. Anak kita tak apa, kita pakat beri susu. Wui susu. Hidup kuda tu. Anak kuda saat ni tu. Kopsar. Jadi anak-anak dia pun saya belakang lah kat kuda tu. Siapa dia tidur dalam rumah. Kuda dia tu. Siapa neblah boleh. Bawa siapa neblah boleh tu besar lah kuda ni. Comel kuda tu. Ibrahim tak tahu tu kuda comel ni biasa mana. Dia tak kenal. Tapi orang tengok tu pakat kena belakang. Molek lah kuda tu dengan bersih. Dengan janguk. Kopsar kau comel. Satu hari tu ada orang kampung dia tapi duk kerja di negeri Imarat. Ayah demo tu dia baik dengan pok raja-raja. Patu ayah demo tu hak anak dia kelik mai kampung sedah ni. Ayah demo tu dia panah hak kuda. Patu keturut ke raja-raja di negeri Imarat tu lapis ame-ame pok raja ni dia mai benar kuda. Jadi anak demo tu saat ni tu mari jalan di kampung ni nampaklah Ibrahim tu panah pok kuda tu. Dia tengok kuda, kuda ni bukan kuda biasa ni. Kuda piyo ni. Lepas tengok tu, kuda tu mari mohon Ibrahim. Padahal Ibrahim kata tak pada apa dia. Orang tak buat kira dengan dia. Bawa yang nampak kata kuda ni mari mohon Ibrahim tu, dia tahu lah kata mohon Ibrahim. Dia pukul gambar. Pukul. Dia telefon ke ayah dia. Dia kata, ayah, ni saya jumpa comel sungguh, dia kata dia morning. Dengan orang retina ni tu. Tak, bukan retina, dia kata kuda. Kuda comel ayah ke ayah tengok ayah kenal lalu dah ya. Dia tak cuba menghantar gambar. Dia hantar gambar lagi kat ayah. Ayah tengok, oh comel sungguh kuda. Tengok kaki, tengok gapo, tengok rambut, tengok mata. Oh comel sungguh. Dia tunjuk ke fok-fok raja saat ni. Fok-fok raja saat ni nak kuda tu. Apabila nak tu, hari ni kelik lah. Kelik di Imarat ni, duduk bincang dengan ayah gapo lah. Ayah pun duduk bincang dengan ayah. Dia kata, kuda tu kuda Ibrahim tu. Ibrahim tak tahu harga kuda tu berapa tu. Tak apa, kita try telefon dia. Dia tak saya royak atau kuda tu mahal. Dia nak tipu, nak boleh harga murah lah. Pahit nak jual ke raja ni mahal. Dia telefon mari ke Ibrahim. Padahal dia tak usah telefon ke Ibrahim. Ibrahim pun kena gitu-gitu yang ada ni. Telefon ke Ibrahim. Haa, depan ni siapa ni? Ni saya ni gini. Duduk di Imarat ni. Oh, duduk di Imarat. Telefon apa aku ni? Ada apa ni? Dah, tanya khabarmu ya. Apa khabar? Oh, baik. Oh, tak apa. Tak rosak. Sekarang tu ya, kecek. Duduk kali yang kedua, dia telefon pula. Dia telefon. Ibrahim kata, apa mu ni? Mu tak bisa kecek ayat, tak bisa kecek dengan aku. Tiba-tiba mai kecek tanya khabar mu ada apa? Ya tak. Kuda tu lagu mana nak jual ke kuda tu? Ya tak, kuda ni kita tak jual, kuda ni hak anak saya. Anak saya duk bela kuda ni siapa besar. Jadi saya tak jual lah. Dia kata gini, bukan aku nak sendiri. Tapi kalau gini tak apa, dia kata. Saya nak beli kereta gala weh. Sebab dia duduk benar ke? Duduk benar gana ke apa? Nak beli kereta galau tukar dengan kuda ni. Ibrahim kata tak, say.
kuda ni hak anak dia. Atau dia mahu tu royak lah, bukan aku nak, tapi fok-fok raja ni nak, fok-fok raja Imarat ni duk kena ke kudamu. Oh, dia tak apa, nanti tengok dulu. Duk tak banyak hari tu, fok-fok raja tu telefon diri dia, telefon mari ke dia sendiri. Kata ni Ibrahim kan ni? Ha, Ibrahim. Dak kuda Ibrahim tu nak jual kan ni, saya ni saya ni amel lah, mana keturunan raja lah, fok-fok raja ni, fok-fok raja Imarat ni, nak jual nak, nak jual ke dak kuda tu? Oh, Ibrahim kata, kalau keturunan raja kat, tak apalah, kuda ni saya pakawi lah, pakai hadiah lah. Hei, hadiah fok-fok raja ni pengen kata hadiah ni, makna nak, nak hadiah kat raja ke, patut raja nak free gitu, boleh dia akan beri duit kau banyak lagi lah. Fok raja ni tak apa, nanti dia nak pergi tengok. Fok dia tu terbang mari di negeri Ahwaz tu, mari tengok kuda tu, mari tengok kuda, mari jumpa dengan Ibrahim, mari dengan fok-fok, fok-fok kapung dengan Ibrahim lah. Pakat mari, Ibrahim mana kuda ni? Kuda ada murah-murah ni. Pakat dia buat hina dia, dia pun nak murah Ibrahim, nampak dia morning buat lekeh dia. Dia tahu aku tak rasa kecek aku kuda ni, kalau nak kecek wih raja tu, wih tu tu raja tu kecek aku, wih raja sendiri. Akhir sekali raja sendiri kecek dia lah. Jadi Ibrahim saat ni minta raja tu jumpa dengan dia sore ya dah. Pasti masuk dalam bilik tu jumpa dengan Ibrahim. Ibrahim kata, raja tanya berapa kudamu ni? Ya tak ada, saya wih free, sebab saya kecek tu tak ada nak kira apa, dia ambil lagi. Dia pun ambil muak kereta, klik buat klik di muak kereta tu, kereta kuda apa tu, siapa di Imarat lah. Dia buat klik aku mana dengan kapal, aku dengan kapal, Allah Alam. Pentingnya siapa di negeri Imarat. Bawa siapa tu? Raja saat ni duduk di hotel lah, raja ataupun keturunan dia lah. Telepon mari ke Ibrahim, Ibrahim mari di hotel ni nak jumpa. Dia pun mari. Raja tanya, tahu ke tak kuda mu tu harga berapa? Dia tak tahu. Dia tahu kuda mu ni kuda yang di dalam dunia ni ada tak banyak ekor ni, kuda lagu ni. Jadi harga dia ni, harga dia tu tak boleh nak koyak berapa, tak boleh nak letak harga. Jadi raja tanya, rumah kecil kamu duduk tu dia di benar kanung tu, tanah pia situ tu. Dia tahu tanah aku. Kalau gitu gisen nama dengan aku. Dia tengok aku, ya cadas dia ada dengan tukar rumah dengan apa semua, buat rumah. Buat rumah with dia sebuah di situ. Rumah besar, rumah baik arak lah. Sampai tu Abdul Karim tengok rumah bukan supaya rumah orang kat ning ni, supaya rumah orang luar. Jadi dia buat supaya dengan rumah orang Imarat lah. Dia buat situ rumah sebuah besar, beli kereta. Lepas tu masa dia buat rumah tu, dia ambil Ibrahim saat ni dengan anak bini dia apa semua, kita di hotel. Duduk di hotel sama tara rumah sudah. Jadi wiruik makan, wiruik gapo, beli kereta gapo semua, kereta gala, kereta dia nak naik pak pitu gapo semua tu. Senang dengan serta merta. Rezeki Tuhan with dia. Mana kepek sungguh-sungguh dah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kesabaran dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala bui dia tu senang. Dengan sebab seekor anak kuda dah. Dia tak suka, tak tahu kali harga berapa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan kepada dia. Lepas tu lepas pada kaya tu pakat masuk nak minta lah anak dia. Padahal dulu kau susah, dia tak ada siapa nak kat anakku. Padahal anakku bukan huda. Jangok tiga-tiga orang tu. Tapi tak ada siapa nak masuk minta. Berkaya ni weh. Pakat berubuk, nak hari ada orang masuk minta. Tapi aku tak beri kepada orang kampung sini ni, sebab aku tahu dah. Dia pukul pedal demo lagu mana. Kau aku susah ni yang hambat. Siapa oh, hina demo siapa gitu lalu. Akhir sekali mari orang luar lah. Mari duduk, orang duduk kerja situ, orang kerja besar lah. Nikah dengan anak yang pertama, yang kedua pun duduk tunai dah, yang tiga pun duduk tunai dah. Jadi Dok Noya kata, setiap kali susah ada kesenangan. Sebab Allah Subhanahu taala royak di dalam surah Al-Alam Nashrah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada setiap lepas kesusahan ada kesenangan, cuma kita kena sabar. Kena sabar, kena taruh harapan yang sangat tinggi dengan Allah Subhanahu taala. Lepas tu kita kena suka baik semua kepada Allah. Sebab sebut dalam hadis, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya. Makna saya ni duduk di atas sengkak hamba, hamba aku terhadapku. Allah Subhanahu taala royak dalam hadis kursi. Makna kalau kita suka lagu mana Allah? Lagu itulah. Kita sakit, kita susah, kita ingat tak? Allah akan bagi kesenangan kepada kita. Allah akan bagi. Tapi orang susah dah, tak ada hari dah aku nak senang, tak ada hari dah aku nak senang. Kita lagu tu. Jadi kita sendiri yang buat jadi gitu deh. Itulah satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب إليك.